Lucinta Luna menangis terseduh di makam orang tua, merasa tidak berguna. Lucinta Luna menangis di depan makam orang tuanya dan meminta maaf. Selebgram Lucinta Luna menangis di makam orang tuanya lantaran merasa sebagai orang yang tidak berguna. Bahkan, Lucinta Luna menangis merasa dirinya selalu dijadikan bahan cacian orang, hingga menangis pilu. Akan tetapi, tangisan Lucinta Luna di makam orang tuanya justru malah banjir peringatan netizen. Lucinta Luna diminta supaya tidak semakin membuat beban siksa alam kubur orang tuanya. Meski begitu, Lucinta Luna mengingat pesan orang tua semasa hidupnya, supaya selalu menjadi orang baik meskipun tidak diperlakukan baik oleh orang lain. Lucinta Luna tak tahan dirinya dihujat, akhirnya sampai nangis di depan makam orang tuanya. Lucinta Luna mengungkapkan kesedihannya di depan makam kedua orang tuanya. Postingan Lucinta Luna itu pun langsung disorot oleh netizen. Calon istri Artem Boltian atau Alan ini juga mengungkit soal masa lalu. Rupanya ia pernah hidup susah dan tinggal di kontrakan sepetak. Dia mengatakan ingin sekali bertemu dengan kedua orang tuanya. Ini semua demi melepas rindu yang amat mendalam, apalagi diakui dia anak kesayangan ayah dan ibunya. Di akhir tulisannya, wanita berusia 34 tahun tersebut menuliskan dirinya akan selalu jadi orang baik. Kendati demikian, postingan itu tak luput dari cacian netizen. Dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.